Halo sahabat, bertemu lagi di channel Andri Effendi. Kali ini kita akan coba bedakan perbedaan unit spring The Cobra M416 menggunakan silencer dan menggunakan muzzle end biasa ya. Ini kita coba dulu yang muzzle end biasa, ini seperti ini. Kita tes bunyinya. Itu, dan sekarang kita coba ganti menggunakan silencer agar kita bisa tahu bedanya apa sih suaranya, karena ada yang menanyakan kemarin apakah ada perbedaan pada suaranya. Kita langsung tes bedanya di sini. Saya pasang dulu silencer sebentar. Ini sudah terpasang silencernya. Kita bedakan bunyinya dengan yang tadi. Menurut saya ini tidak terlalu banyak perbedaan di suaranya, hanya saja lebih ke impresi saja. Terlihat lebih keren menggunakan silencer. Dan ketika kita menggunakan silencer, kita juga bisa menggunakan bagian depannya The Cobra seperti ini ya, sebentar. Seperti ini. Ini menjadi sebuah impresi saja menurut saya, tapi tidak ada perbedaan di suaranya untuk menggunakan muzzle end biasa dan menggunakan silencer, karena emang unit spring ini tidak terlalu berisik juga suaranya, sehingga tidak ada perbedaan, hanya sedikit perbedaannya. Tapi untuk di unit lain yang agak suaranya agak kenceng, saya pernah mengalami ada sih perbedaan menggunakan silencer dan atau menggunakan muzzle end biasa. Tapi untuk unit The Cobra M416 ini tidak terlalu signifikan perbedaannya. Itu aja, mungkin ini bisa menjelaskan perbedaan antara memakai muzzle end biasa atau memakai silencer. Oke. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and subscribe.